Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe Nora. Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel. Hey guys, assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikman Lu. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan. Okay guys, first of all, aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah klik video ni. Dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan terlepas nak dijadikan ceritanya macam tu. Dan jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so kepada korang yang nak menang giveaway Diamonds Mobile Legends, Diamonds Free Fire, UC PUBG, Zemze Peto dengan Robux Roblox, dan kepada korang yang nak hoodie macam ni ataupun macam-macam hoodie dekat Shopee, korang boleh join giveaway ni dengan korang tekan je link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Korang tekan je link tu, download, create account ataupun register account, screenshot, hantarkan dekat DM Instagram aku. Dan kepada korang yang tak ada Instagram, korang boleh hantar dekat DM TikTok nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay, aku buat giveaway ni, aku akan pilih beberapa orang yang terawal sahaja nak dijadikan ceritanya macam tu. So aku just nak kongsi rezeki. Kalau ada rezeki korang, adalah rezeki korang nak dijadikan ceritanya macam tu. Dan kalau korang tak nak benda tu, kalau korang nak kad ni, okay, ni kad Roblox. Kad Roblox ni berharga RM50. Dan ni pula kad Play Store, Google Play Store, yang berharga RM50 juga nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay, macam mana korang nak guna benda ni? Korang guna benda ni macam korang guna top up macam tu. Contoh kalau korang main Roblox, okay, yang giveaway tadi tu pun korang boleh minta. Giveaway ni pun korang boleh minta juga. Okay, giveaway yang ni, korang kalau korang main Roblox, korang just apa ni, goris-goris dekat belakang ni kan. Lepas tu nanti korang je masukkan dalam Roblox, dan korang dapat Robux. Dan kalau Google Play Store ni, kalau korang yang tak main game, korang nak top up untuk apa-apa je pun boleh. Yang aplikasi dalam App Store ataupun Play Store. Bukan App Store, ya, Play Store. Ah, Google Play Store nak dia jadikan cerita macam tu. Banyak sangat dah aku belebe kan. So kalau korang nak menang Diamonds Mobile Legends, Diamond Free Fire ke apa benda semua, UC PUBG, korang just tekan je link yang aku dah pilih kat section komen dekat bawah tu. Okay, download, create account, lepas tu screenshot, hantar dekat DM Instagram ataupun DM TikTok. Okay, okay guys, dah banyak sangat dah aku belebe ni. Muka aku pun dah macam telur yang ada dekat rumah kau dekat dapur tu. Eh, bapak lah bulatnya, lepas tu dah macam gini. Okay, so macam korang dah tengok hari ni, hari ni aku akan buat reaction True Horror Stories Point of View, cerita hantu tu, dengan baby dengan Wawa. Nak dia jadikan ceritanya macam tu, sebab ramai yang minta nak content reaction lagi. So apa tunggu lagi, marilah kita invite dua ekor itu nak dijadikan ceritanya macam tu. Kita invite Wawa, invite baby. Okay, okay, macam tu nak dijadikan ceritanya. Tapi tak seram lah kalau kita buka lampu kan. So kita kenalah tutup lampu nak dijadikan ceritanya macam tu. Tutup lampu sekarang. Sabar. Dah. Okay guys, so kita akan mulakan reaction. Macam aku cakap tadi, True Horror Stories Point of View, ya. Okay guys, sebelum tu kita kena screen record. Oh, macam tu nak dijadikan ceritanya. Okay, so jom kita tekan dulu. Okay, okay guys, sekarang korang boleh tengok dekat sini adalah YouTube channel True Horror Stories Point of View. Kalau korang belum lagi subscribe, korang boleh subscribe. Sebab channel ni best gila kalau korang yang suka tengok cerita seram kan. Okay, so ini memang yang mula-mula. Tak nak lah seram sangat. Hari tu aku dah pernah buat dengan Wow. Aku tak pernah buat dengan si baby ni lagi. So okay, ada ke? Tak, aku tak pernah buat lagi dengan kau. Aku pernah buat dengan Wawa je. So malam ni kita akan tengok tiga orang. Okay, kita akan tengok bertiga. Okay, kita akan tengok episod 14, iaitu Evil Eye. Iaitu Mata Syaitan. Syaitan, nah, macam tu. Okay, so jom tekan yang ni, okay. Bismillah. Sabar dulu. Aku takut. Okay, kau sabar. Aku lagi takut lah. Kau sabar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma ta'ala. Sama je lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so satu, dua, tiga. Tukuk tak adam deh. Sabar, kau sabar. Okay, kita cerahkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baby, aku pergi je lah, baby. Tak boleh harap lah. Ikut lah, bagus. Sabar. Baby dengan tu, kau naik atas sofa. Sebab apa? Sebab dia orang ni pendek. Macam tu. Aku ni kan tinggi sikit. Okay. So, kenapa? Tunjuk. Tunjuk ni. Tunjuk. Tunggu.
Dah dah dah, okey. Bukan lah, macam tu. Ada orang kat luar tu rasa. Okey, satu, dua apa? Ya. Ya Allah, aku dah macam telur lah. Okey. Ya, oh, Abi, saya tak boleh pinggang, saya macam nak patah saja, Abi. Jadi, saya cakap, saya mengandung. Okey, so dia mengandung. Okey, dia mengandung, dia dengan laki dia dalam kereta. Tak boleh. Jangan-jalan kot. Jangan-jalan kot. Please, go. Kau yang kereta-kereta tak boleh pergi lah. No, I really cannot, sayang. I'm not kidding you. Kaki I dah bengkak semua. I really cannot. You just faster go to your friend. After that, you just come back cepat-cepat, okay? Lari tau. Saya tak offend Gino. Okay. No. You off pasal sejuk. I cannot. Just ni, buka tingkap sikit je, it's fine. Thank you, sayang. Okay? Okay. I really tak tahan lah. You cepat-cepat datang balik tau. Okay. Thank you, sayang. Lari tau. Kita tinggal dekat kereta seorang. Tidur. Dia berak ke? Dia berak. Naruto. Eh. Okay. Weh, warna merah siap. Kau jangan tutup mata, kau tengok. Kena tengok. Tengok. Dia macam jangan pandang tepi. Bismillahirrahmanirrahim. Tana. Sayang. Tana. Kau diamlah. Kau tak. Kau tu. Alah, dia keluar. Tak rapat. No. Sayang. Dah macam dah bunyi dia. Mimi apa dia tak suka ni? Sayang. Jangan pergi dah. Kenapa? Nyanyi. Ha? Dengar tak? Nyanyi? Tana! Kau nampak tak kat situ? Tana! Dia pegang baby ke? Lepas tu tak terberanak ke dekat situ? Tutuplah tingkap tu. Mau siap pun je. Apa tu? Tanah. Apa tu? Bantal ke? Allahuakbar, dia duduk dekat situ lah siap. Jangan bergedak. Dia nyanyi ke? Aku takut. Jangan bergerak. Cuma jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Dia perasan. Oh, cita. Hai.
Kenapa lu? Eh, kenapa tingkap nak makan bawah? Itulah. Dia memang buka tingkap ke? Apa tu? Janganlah tengok gitu. Anak. Jangan dekat. Lah pensan lah anak-anak yang anak pula bini dia kat situ. Laki ni lama sangat. Habis dah ke? Habis dah? Don't worry. Apa dia? Oh ni ada hadis. Eh ada lagi ke? Lagi-lagi. Lagi kan? Lagi-lagi. Abu Hurairah in the morning. Apa ni? Aku dah lah tak kerti sangat bahasa Inggeris. Aku tak nampak. Lepas tu dia kecil-kecil pula kan warna merah. Dia dah macam mata aku pun dia macam Muhammad kucing. Apa ni? Lagi ke? Oh, baca ayat kursi. Oh, baca ayat kursi? Sakit betul ke aku? Lagi ke tak ni? Oh, okay ni dia punya apa ni? Tulis-tulis yang tu lah nak dijadikan ceritanya macam tu. Ni memang kisah benar ke? Ha, ini kebanyakannya benda ni adalah bermusuk daripada kisah benar. Ni dia berlakon semula lah. Kan macam tu. Ha, dia dilakonkan semula. Sebab tu dia tulis kat situ point of view. Ha, macam tu. Maksudnya macam kita mengalami benda tu. Ha, nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, so tadi korang dah tengok kita buat reaction through horror story point of view yang bertajuk Evil Eye, iaitu evil ke evil macam itulah, mata syaitan nak dia jadi cerita macam tu. So memang ya Allah weh, tu pun seram weh. Seram weh. Bapak seram weh. Weh, memang seram. Macam-macam bunyi pula tu ada dekat-dekat sini pun ada bunyi pula tu nak dia jadi cerita ni macam tu. So weh, tu memang seram weh. Nak hilang dah aku punya suara kata. Nyabut jantung ai. Jantung ai. Ai tu dia macam bau sikit. Macam tu nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, kalau korang nak lagi kita orang buat video apa-apa, korang just komen dekat bawah. InsyaAllah kita orang akan buat. Dan kepada korang nak menang giveaway ni ataupun giveaway diamond, semua Mobile Legends, Diamond, Free Fire, apa-apa semua tu, just tekan je link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Tekan download, create account atau register aku, screenshot, hantar dekat DM Instagram. Kalau tak ada Instagram, boleh hantar dekat DM TikTok. Okay, nak dijadikan cerita ya macam tu. Okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram, no, konten-konten yang akan datang. So, bye.